Innalillahi, kabar duka menimpa keluarga besar Raffi Ahmad. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mendoakan beliau yang telah pergi meninggalkan kita selamanya. Walaupun raga telah terpisahkan oleh kematian, namun cinta sejati tetap akan tersimpan secara abadi di relung hati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ami Kanita, ibunda dari Raffi Ahmad, baru-baru ini bawa kabar duka. Ami Kanita sangat terpukul karena harus melepas sosok pria tercinta untuk selama-lamanya. Siapakah sosok tercinta Ami Kanita yang meninggal? Sosok yang baru meninggal dunia itu adalah kakak ipar Ami Kanita. Sosok itu bernama Profesor Dr. H. Johan S. Masjur, DR, SPPD, KEMD, SPKN, TMK, HFANMB. Semasa hidupnya, sang profesor merupakan guru besar ahli kedokteran nuklir Fakultas Kedokteran UNPAD. Ami Kanita lantas menulis sebuah pesan perpisahan. Selama jalan Sultan Batuah, angku Profesor Dr. H. Johan S. Masjur, DR, SPPD, KEMD, SPKN, TMK, HFANMB. Terima kasih banyak atas seluruh doa, perhatian, bantuan, dukungan dari semua pihak yang membantu sejak almarhum di rumah sakit, disemayamkan di rumah duka, di UNPAD sampai dengan dimakamkan. Tulisnya. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.